Yos nakama, selamat datang di Laftel Anime. Seminggu tanpa One Piece itu rasanya... Yap, akhirnya Shop Ilerma One Piece Chapter 1041 diencritkan juga oleh opa-opa Korea. Seperti biasa, jangan lupa berterima kasih pada mereka karena sudah tak kenal lelah dalam bergerilya untuk mendapatkan Shop Ilerma One Piece. One Piece Chapter 1041 mendapatkan judul Komurasaki, dan sudah dapat dipastikan jika chapter kali ini akan berfokus pada sosok Komurasaki, alias Kozuki Hiyori. One Piece Chapter 1041 kembali melanjutkan cover story dari keluarga Germo Double Six. Diperlihatkan Pudding yang memukuli Niji dan Yonji akibat mereka yang selalu membuli sosok Sanjay. One Piece Chapter 1041 diawali dengan melanjutkan percakapan hangat dari sang naga mesum merah jambu, Momonosuke, dengan Yamato. Momo mengatakan jika Oden merobek bagian halaman paling penting dari jurnal miliknya, yaitu halaman mengenai informasi tentang Pulau Laftel. Shin kemudian berpindah ke ruang penyimpanan harta milik Kaido. Shogun tampan Orochi diperlihatkan terikat di atas langit-langit ruangan tersebut. Kemudian Komurasaki menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya pada Orochi. Ternyata Hiyori suka juga dengan genre BDSM. Shin kemudian berpindah ke basement kastil milik Kaido. Ketua CP0 kembali mendapatkan perintah baru dari kakek Gorosei. Perintah itu adalah untuk membunuh Luffy si topi jerami sesegera mungkin. Apakah sang ketua CP0 akan langsung naik ke atas rooftop dan mengganggu pertarungan antara Luffy dan Kaido? Atau dia malah menunggu Luffy untuk kehabisan tenaga terlebih dahulu dan setelah itu pergi membunuhnya? Itu artinya dia akan berpisah dengan anggota CP0 yang lain, di mana sang ketua akan fokus untuk membunuh Luffy, dan satu ekor anggota CP0 yang lain akan memburu Nico Robin. Selanjutnya kita diperlihatkan apa yang terjadi di seluruh pulau Onigashima, di mana diperlihatkan posisi dari Jinbei, Zoro, Nami, Usopp, dan kru topi jerami yang lain. Shin kemudian berpindah ke rooftop Onigashima. Kaido mengingat sesuatu. Dalam flashback singkat diperlihatkan saat Kaido pertama kali bertemu dengan Big Mom. Saat itu Kaido masih berumur 15 tahun. Big Mom kala itu berkata padanya, "Aku Lin Lin, wanita yang akan menjadi Raja Lautan." Sepertinya dahulu belum ada istilah Raja Bajak Laut, sehingga Lin Lin menggunakan istilah sebagai Raja Lautan. Pada akhir chapter, Luffy diperlihatkan menggunakan Gear Force model Snake Man dan menyerang Kaido menggunakan teknik baru yang dinamakan Gomu Gomu no Hydra. Luffy pun berkata jika dirinya tak akan berhenti menendang bokong Kaido hingga dia kehabisan tenaga. Luffy akan memastikan jika Kaido harus keluar dari Pulau Wano Kuni. Di akhir manga One Piece Chapter 1041, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan, One Piece tidak libur. Yap, itulah sencrit Shop Iler untuk manga One Piece Chapter 1041. Namun sebelum Mimin akhiri video ini, sudilah kiranya Kisanak untuk mendengarkan fakta-fakta menarik mengenai One Piece yang berseliweran di dunia maya. Informasi menarik yang pertama berkenaan dengan rengekan Big Mom mengenai harta karun One Piece pada One Piece Chapter 1040. Terjemahan official dari Fish mengenai perkataan Big Mom tersebut yaitu, beberapa atau salah satu harta karun One Piece terdapat di Wano. Apakah itu benar, Roger? Nah, kata-kata yang diucapkan Big Mom ini telah membuat hype para nakama Oplayer di Jepang. Pasalnya, Oda pernah mengatakan lewat editornya di tahun 2019, jika Arc Wano merupakan arc yang sangat berhubungan dengan arc terakhir pada serial One Piece. Di mana Arc Wano merupakan arc yang paling penting karena akan sangat berhubungan erat dengan rahasia terbesar dari apa itu harta karun One Piece sebenarnya. Benar-benar sangat membagongkan. Jadi teruntuk kalian para nakama Oplayer, khusus Arc Wano ini, jangan kalian skip-skip ya. Informasi menarik yang kedua yaitu mengenai keberlanjutan dari persiapan penggarapan One Piece Movie Red. Kali ini kita diperlihatkan dokumen film Red Official Storyboard volume 2 dengan judul Straw Hat. Dan dalam halaman depan bertuliskan apa yang Luffy sedang cari. Storyboard tersebut terdiri dari 850 halaman dan para staff Movie Red sudah mengkonfirmasi jika keterlibatan Oda Sensei dalam movie kali ini jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan One Piece Movie Strong World. Selain itu, jalan cerita dari Movie Red nanti akan sangat berhubungan dengan konser musik. Banyak sekali rumor yang berseliweran
Jika sang karakter wanita yang ada di movie Red nanti akan memiliki kemampuan buah iblis yang berhubungan dengan suaranya. Dia akan mampu membawa kehancuran ataupun kebahagiaan dari senandungnya tersebut. Informasi menarik yang selanjutnya mengenai pengumuman rilisnya manga One Piece volume ke-102 yang secara resmi akan dirilis pada tanggal 4 April 2022 mendatang. Di mana manga One Piece volume ke-102 akan berisikan total 200 halaman dan akan dimulai dari manga One Piece chapter 1026 yang berjudul Pivotal Clash hingga manga One Piece chapter 1035 yang berjudul Zoro versus King. Informasi selanjutnya bukan informasi menarik, melainkan informasi menyedihkan. Toshiya Ueda, yang merupakan voice actor dari sosok Never Tari Cobra, meninggal di usia 88 tahun. Lalu informasi selanjutnya mengenai manga One Piece yang terlalu sering libur. Ternyata tak hanya para nakama offline asal Indonesia saja yang kerap kecewa dengan liburnya manga One Piece, tapi para offline Jepang juga mengeluarkan rasa kekecewaannya ketika manga One Piece libur. Yap, liburnya manga One Piece setiap sekali dalam satu bulan merupakan jatah rehat untuk Oda Sensei. Kita doakan saja Oda Sensei dapat selalu sehat dan mampu menyelesaikan manga One Piece-nya. Informasi menarik selanjutnya berkenaan dengan Oda Sensei dan manga One Piece prototipe-nya. Oda saat itu masih berumur 22 tahun saat dia memulai mahakaryanya pada tanggal 19 Juli tahun 1997. Di mana sebelumnya dia telah mengeluarkan prototipe untuk manga One Piece dalam bentuk one shot dengan judul Romance Dawn. One shot itu dirilis secara bertahap, yaitu dua kali pada tanggal 4 Agustus dan 23 September di tahun 1996 saat Oda masih berumur 21 tahun. Kemudian Romance Dawn versi kedua dirilis di majalah Weekly Shonen Jump dengan jumlah halaman sebanyak 45 halaman. Lalu pada acara ulang tahun ke-20 anime One Piece, versi Romance Dawn akhirnya dianimasikan. Informasi menarik selanjutnya berkenaan dengan hal yang sedang viral di kalangan para offline Jepang, di mana dalam tulisan kanji Jepang dari nama Kaido dapat diartikan sebagai Joy Boy, atau dapat juga diartikan sebagai Strong Kid. Banyak sekali teori-teori liar yang berseliweran di Jepang mengenai Kaido yang memiliki arti sebagai Joy Boy. Namun sepertinya orang tua dari Kaido memberikan nama tersebut agar Kaido kelak akan menjadi seseorang seperti Joy Boy. Yos nakama, itulah Secret Shop Iler Plus Plus untuk manga One Piece chapter 1041. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.